Kita hari ini kedatangan motor Mio Sporty. Awalnya Bapak ini niatnya untuk menambah busa karena busa yang lama sudah kempes. Tapi kami jelaskan di sini bahwa kalau untuk nambah busa itu tidak bertahan lama. Jadi Bapak ini memutuskan untuk ganti busa baru. Akhirnya kita langsung kerjai guys untuk penggantian busa barunya. Hari ini kita kedatangan motor Mio Sporty. Jadi awalnya Bapak ini mau ganti nambah busa nih awalnya, tapi berhubung kuncinya Pak, kunci kita, berhubung ada dananya langsung sekalian ganti busa. Ya kita buka guys. Garap. Nah ini kalau mengatasi kulit yang dobel seperti ini kita harus pakai pisau cutter ya bukanya ini. Jadi cara cepat untuk buka jok yang berlapis dua seperti ini kita menggunakan pisau guys. Jadi kalau kita buka satu persatu joknya itu memakan waktu ya. Jadi kita potong dulu, nanti kita akan buka menggunakan obeng. Jadi ini cara cepatnya untuk membuka yang mengatasi jok dobel gitu ya. Wih, ada baut. Ada bautnya di dalam. Ada baut di dalamnya. Gantian busa baru untuk Mio Sporty. Nah, ini. Jadi ini busa lamanya sudah lembek, sudah puluhan tahun. Nah, ini. Tuh, bisa dilihat robek kiri kanannya. Memang kelihatan masih utuh, cuma dia sudah kempes, ya. Nah, biasanya kita membuang sisa stapesan dulu. Nih. Sini kalau tidak dibuang, nanti bisa mengenai apa namanya kulit gampang robek. Nah, kita buang nih, kita bersihkan. Nah, di sini kalau tidak kita buang nanti akan bekas seperti ini ya. Kalau tidak kita buang sampingnya ini, nih akan bekas dia ngores busa yang ada lagi, terkikis dia. Jadi harus kita buang. Walaupun tidak begitu banyak, pasti ngikis dia. Kita bersihkan pakai magnet nih, supaya tidak kena kaki. Nah, kita bersihkan pakai magnet.
ini busanya sebelum diganti seperti ini tuh, jauh kan turunnya, kempesnya. Dan kita memakai bahan ini Carpero dengan harga 100.000. Jadi totalnya 250.000 ini. Ganti busa lama ke busa baru 150. Kita isi statusnya dulu. Kita isi statusnya dulu. Kita menggunakan dua status di sini. Kita lihat ininya. Nah, pala seperti itu. Ya, cara pasang yang bagus ya, yang rapi ya. Wah, mendung harinya ini, Pak. Kita tarik. Jadi depan, belakang, baru samping ya. Kita putar lagi ini. Jadi pasangnya kiri kanan gitu ya, supaya imbang. Itu namanya penguncian. Kiri kanan gitu ya. Satu jok ini menghabiskan isi staples 2,5 sampai 3. Kita kunci lagi belakangnya. Tarik lagi sampingnya sininya. Intinya supaya tidak keriput ya, kita kunci seperti ini, menghindari keriput. Nah, kalau sudah kita kunci, kita tinggal pemasangannya yang secepat gini ya. Kalau sudah kita kunci, lebih cepat seperti itu daripada kita satu-satu gitu ya. Sedangkan kalau untuk kepalanya ini, kita ambil staples tembak karena dia ada pentolan ini nih. Nah, ini pentolan dalamnya seperti ini, kita menggunakan staples tembak. Jadi awalnya bapaknya mau nambah busa. Nah, ini habis ya, sudah. Kita ganti sapa satunya lagi yang ini. Awalnya mau nambah busa, cuma saya bilangin kalau nambah busa itu kekuatannya paling 2-3 bulan sudah kempes lagi. Jadi kalau ada dananya, saya sarankan
untuk ganti busa baru, karena tak busa baru tahan sampai 5-10 tahun gitu ya. Ya kasih penjelasan aja sama bapaknya, kalau ada dananya, kalau tidak ada dananya tetap ada tambah busanya. Di sini agak keriput belakangnya. Jadi bebas buat kalian mau pakai stapes tembak atau stapes mek ini. Nah ini selesai, tinggal perlengkapan langsung kita potong. Nah, ini dananya 250.000 sama busanya. Dulu baik ya, ini agak mahal. Oke seperti itu ya, seperti itu ya, kita langsung pasang motornya deh, sudah selesai. Ini perbedaan busa lama seperti itu sama busa baru ini. Guys, mantap. Cuma dia lebih tinggi kalau busa barunya. Ya. Kita angsul 50.000. Ada uang 50.000? Ada uang 50.000? Ya. Ambil semua. Pak, terima kasih banyak Pak ya. Iya. Iya, beredaran Pak. Oke guys, sekian dulu guys videonya. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.